Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel pribadi saya. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menghapus sebuah objek di dalam gambar. Nah, oke. Untuk langkah pertama, silakan teman-teman download terlebih dahulu aplikasi PicsArt di Play Store. Nah, silakan buka Play Store kalian lalu ketik PicsArt seperti ini. Lalu cari. Nah, di sini silakan teman-teman install terlebih dahulu aplikasinya karena di sini saya sudah punya. Saya tinggal membukanya. Silakan teman-teman install lalu buka seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan versi mood atau bebas iklan, silakan teman-teman download aplikasinya di deskripsi video ini. Nah, setelah membuka aplikasinya, silakan teman-teman klik tambah di bagian tengah di picture art ini, lalu cari objek yang ingin kalian edit. Nah, di sini saya sudah punya satu sampel, yaitu pemandangan di pantai, dan di situ ada anak kecil di sana, ada anak kecil di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ada anak kecil di sini. Nah, saya ingin menghilangkan anak kecil ini karena saya ingin gambar ini bebas dari orang. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat ada objek anak kecil ya. Nah, di sini saya ingin menghapusnya. Untuk menghilangkan objek ini, teman-teman bisa menggunakan tool di sini. Di sini di picture art di bagian bawah ada tools. Lalu teman-teman pilih yang clone. Nah, sambil diperbesar biar memudahkan kita. Nah, teman-teman posisinya di sini adalah tanda lingkar atau tanda memilih. Silakan teman-teman pilih di tempat sini. Lalu teman-teman geser di sini. Nah, seperti ini. Lakukan seperti ini. Nah, otomatis objek yang kita pilih akan berubah seperti ini, menyesuaikan gambar. Nah, seperti ini sampai ke bawah. Kalau memang kurang rapi, silakan klik bagian lain untuk mengklon dan menempatkannya di sini. Nah, sehingga terlihat rapi dan bukan editan. Nah, sepertinya cukup. Nah, kita coba lihat. Nah, ini seperti ini. Oh, nah, kita merasa kurang, silakan rubah lagi seperti ini. Ya, terlihat rapi. Ini oke, kita perkecil. Nah, otomatis gambar sudah bersih dari objek anak kecil. Nah, oke, itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like share video ini. Mari bangun channel ini bersama-sama agar selalu memberikan video yang menarik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Come and fly away with me. Don't you be afraid.